Artis peran Rizky Billar mengaku stres jelang pernikahannya dengan Lesti Kejora yang bakal diselenggarakan beberapa waktu lagi. Hal ini dikarenakan Rizky Billar ingin pernikahannya dengan Lesti Kejora berjalan dengan sebaik mungkin. Ya, mungkin itu jelang pernikahan bisa jadi salah satu faktor. Tapi memang tekanan pekerjaan juga termasuk juga. Semakin padat dan besar tanggung jawab saya, kata Rizky Billar beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, Rizky Billar mengatakan otomatis pikirannya semakin berat. Sementara itu, untuk segala macam persiapan, Rizky Billar tidak menjelaskan lebih dalam mengenai hal tersebut. Pokoknya, intinya sudah ada persiapan, sudah ada yang saya kerjakan, sudah banyak yang saya kerjakan, kata Rizky Billar. Untuk diketahui, kabar pernikahan keduanya ini pertama kali muncul melalui unggahan Instagram Rizky Billar. Rizky Billar mengunggah foto dirinya dan Lesti menggunakan baju adat Minangkabau, Sumatera Barat, Padang. Dalam keterangan tertulis, Rizky Billar mengatakan Lesti Kejora bakal menjadi istrinya dalam beberapa waktu ke depan. Kita doakan saja, semoga acara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar bisa berjalan lancar sampai hari H nanti. Dan kita doakan juga, semoga Lesti dan Rizky Billar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bahagia dunia sampai akhirat. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus kawal Lestar sampai halal. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.